Maluku dengan setiap kisah dan cerita-cerita sejarah tentang perlawanan dan pembebasan rakyat banyak dibuktikan dengan situs-situs peninggalan yang masih terawat hingga sekarang. Seperti halnya Benteng Dursdede di negeri Saparua, Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi salah satu saksi sejarah perlawanan Kapitan Patimura melawan bangsa Belanda. Pemirsa, perjuangan para pahlawan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura bersama teman-temannya berjuang dengan gigih hanya untuk mempertahankan dan merebut Benteng Dursdede. Seperti apa perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura bersama kawan-kawan di negeri Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah? Ikuti perjalanan saya hanya di Amazing Indonesia. Benteng Dursdede adalah benteng peninggalan Belanda terdapat di daerah Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Sejak dibangun pada abad ke-17, benteng yang terletak di tepi laut ini sempat berpindah tangan dari cengkraman Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada tahun 1817, di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura, rakyat Maluku menghadapi Belanda dengan cara gerilya dan berhasil menduduki Benteng Dursdede. Sejak abad ke-16, Kepulauan Maluku menjadi incaran bangsa Eropa untuk menanamkan kekuasaan dan menguasai kekayaan rempah-rempahnya. Tidak terkecuali Saparua, yang dikenal sebagai salah satu daerah utama penghasil cengkeh. Pada tahun 1676, bangsa Portugis yang lebih dulu sampai di Nusantara membangun sebuah benteng di atas Bukit Karang untuk melindungi wilayah ini. Namun Saparua tetap berhasil direbut Belanda pada tahun 1691 oleh Nicolas Kagen yang menjabat sebagai gubernur Ambon saat itu. Benteng buatan Portugis akhirnya dibangun kembali dan diberi nama Dursdede yang artinya kota mahal. Sejak saat itu, Benteng Dursdede difungsikan sebagai bangunan pertahanan dan pusat pemerintahan VOC. Pemirsa, Benteng Dursdede mulai dibangun pertama kali pada tahun 1676 oleh Arnold de Vlaeminck van Orthon. Kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolas Kagen. Selanjutnya benteng ini pun dipugar kembali oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Maluku, mulai pada bulan Juli tahun 1977 hingga bulan Maret tahun 1982. Ratusan tahun berlalu, benteng yang luas ini masih terasa kemegahannya. Menara batu tempat pengintai musuh dari laut juga masih tegap. Tak ketinggalan cacaran meriam sebagai senjata andalan untuk melindungi benteng dan menghalau musuh. Meriam-meriam tersebut masih tertata apik di tempatnya. Selain itu, beberapa bangunan kokoh lainnya juga masih ada sesuai fungsi benteng ini pada masa itu, yaitu penjara tawanan, kantor VOC, dan gudang rempah. Terlihat ruang penjara dengan suasana sangat gelap, lembab dan sempit, berukuran kecil dengan pintu pendek sekitar 1,3 meter, sehingga siapapun harus sedikit membungkuk untuk masuk ke dalamnya.
Sedangkan ruang rempah merupakan bangunan 10x5 meter yang dindingnya terbuat dari kayu. Sayangnya, bangunan parak-parak para prajurit sudah roboh, namun sisa bangunannya masih ada. Sedangkan bangunan lainnya justru lebih tidak beruntung karena sudah hancur, yaitu dapur masak, toilet, dan bunker prajurit. Kini, kawasan Benteng Durstede dibangun sebuah museum dan tugu peringatan perlawanan Patimura bersama rakyat Saparua dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Perjuangan melawan bangsa Belanda membutuhkan strategi perang yang besar. Dan lokasi Gunung Saniri merupakan saksi sejarah tempat di mana Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya melakukan rapat untuk mengatur strategi perang. Ayo ikuti perjalanan saya. Puncak Gunung Saniri merupakan tempat pertemuan rahasia Matulesi bersama para kapitan sebelum melawan penjajah Belanda. Berdasarkan catatan sejarah, Matulesi bersama raja-raja, kapitan dari Pulau Ambon, Seram, Saparua, Haruku dan Nusa Laut berkumpul dan menyusun strategi penyerangan mengusir Belanda. Dalam pertemuan di Gunung Saniri, Thomas Matulesi diberi gelar kapitan atau panglima perang dengan gelar Patimura pada 14 Mei 1817. Saat ini setiap tanggal 14 Mei, puncak Gunung Saniri akan diramaikan dengan ritual pembakaran obor Patimura yang akan dihantarkan keliling Saparua sebagai perayaan Hari Patimura setiap tahunnya di tanggal 15 Mei. Situs Waisisil merupakan sebuah pantai dengan pasir putih serta terdapat tumbuhan bakau di teluk sisi selatan Pulau Saparua. Teluk ini merupakan tempat bersejarah, menjadi tempat terjadinya peperangan rakyat Nusantara dengan Belanda yang kala itu pasukan pribumi dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang biasa disebut dengan Kapitan Patimura. Untuk mengingatkan tentang peristiwa tersebut, dibuatlah sebuah monumen di pantai Waisisil. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura lahir di negeri Haria Porto, Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni tahun 1783. Kediaman Thomas Matulesi menjadi bukti sejarah keberadaannya di negeri Saparua. Pakaian perang Kapitan Patimura masih tersimpan rapih pada lemari kaca. Tampak terlihat baju, celana, kain ikat kepala atau perang, salempang, parang yang sudah berusia ratusan tahun, tersimpan sebagai rekam jejak sejarah keberadaan Patimura pada masa perjuangan melawan penjajah. Benteng Durstede ini memang ada di Kecamatan Saparua dan tepatnya di negeri Saparua. Namun untuk ketahuan bapak-bapak bahwa Benteng Durstede ini dikelola oleh cagar budaya yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan sejak 1 November kemarin sudah dilimpahkan ke Balai Kebudayaan Provinsi Maluku, sehingga memang selama ini yang kita tahu bahwa hanya dibayarkan honor saja buat penjaga situs sejarah ini, tapi biaya pemeliharaannya yang mungkin tidak ada, sehingga kelihatannya ini benteng dia terbengkalai. Karena dengan luas benteng yang lumayan maksimal luasnya, sehingga mungkin kekuatan dari para penjaga hanya bisa sapu untuk bersihkan saja bentengnya, tapi untuk pengecatan dan biaya pemeliharaan lainnya seperti pemotongan rumput, mungkin beliau tidak bisa lakukan. Nah, sehingga kita berharap insya Allah dengan kehendak Tuhan nanti di tahun 2023 mungkin sudah ada pemeliharaannya, sehingga benteng ini sudah bisa berfungsi secara maksimal. Karena kita mengingat bahwa Pulau Saparua ini merupakan destinasi wisata. Dia adalah kota sejarah yang memang
menjadi pusat tujuan bagi para wisatawan, baik wisatawan yang ada di dalam negeri maupun wisatawan yang ada di mancanegara. Sehingga memang dia harus menjadi pusat perhatian ekstra, karena bukan cuman nama Saparua saja, tetapi nama provinsi dan juga nama negara ini. Harapannya, semoga pemerintah dapat berperan aktif dalam mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada, nilai-nilai sejarah yang ada di Kecamatan Saparua ini, sehingga melalui para wisatawan yang datang, maka roda perekonomian itu bisa berputar di kecamatan ini dengan baik. Misalnya melalui penginapannya, para pedagang yang ada di Kecamatan Saparua, perekonomiannya bisa berputar dengan baik di Kecamatan Saparua ini. Perjuangan Patimura patut diteladani, dan jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Maluku dan Indonesia yang perlu diperingati pada Hari Pahlawan. Memandang Indonesia hanya dari sudut sebuah benteng saja sudah membuat saya merasa sangat bersyukur menjadi bagian dari sebuah negeri yang begitu indah dan kaya. Patimura telah berjuang untuk kemerdekaan Maluku dan Indonesia. Ia patut dikenang sebagai pahlawan, dan jiwa kepahlawanannya menjadi teladan bagi generasi saat ini. Pemirsa, perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura telah usai. Namun semangatnya terus ada hingga saat ini, karena akan ada Patimura-Patimura yang bangkit berjuang untuk bangsa Indonesia. Saya Andre Teptutul, Amazing Indonesia menanti Anda dalam jejak sejarah berikutnya.